Hi guys, welcome to my YouTube channel. So siapa-siapa yang tak kenal aku lagi, so nama aku Farah Mazuz. Macam biasa, new week, so new legend. Let's go. So guys, siapa-siapa yang belum subscribe, please subscribe eh. Tolonglah bantu Foodbank Studio untuk berkembang. Dan siapa-siapa yang dah subscribe, thank you very much. So hari ni aku nak menceritakan pasal seorang legend yang datangnya daripada England. Ha, dia ni memang orang kenal dia ni sebagai the true number 9 untuk England. Nama dia Alan Shearer. Nama Alan Shearer, lahir 13 Ogos 1970. Lahir di Newcastle upon Tyne, England. Bermain sebagai striker. Sepanjang kerjaya dia, dia pernah main untuk Walsall Boys Club, Youth Team, and then berpindah ke Southampton. Lepas tu berpindah ke Blackburn Rovers, and then berpindah ke Newcastle United, dan end kerjaya dia pada tahun 2006. Sepanjang kerjaya dia, dia dapat buat 734 appearance dengan 379 gol. International pula bermain untuk England dengan 63 cap dan 30 gol. Dia ni current holder untuk Premier League record goal scorer dengan 260 gol. Dia ni dilahirkan dari keluarga yang sederhana dan dari kecil lagi memang ayah dia encourage dia untuk bermain bola sepak secara pro. Pada mulanya dia tak bermain sebagai striker, tapi dia bermain sebagai seorang midfield disebabkan dia nak banyak involvement dalam game. Walsall Boys Club adalah kelab amateur pertama yang dia sertai ketika dia remaja. Selepas tu, Southampton scout Jack Eason membawa dia ke Southampton. Alan Shearer sendiri menyatakan yang first summer training dia dengan Southampton Youth Team adalah tempoh perubahan dia untuk menjadi seorang player yang bertaraf world class. Tapi di sebalik dia menyertai Southampton, dia juga pernah pergi trial untuk Newcastle, West Brom dan juga Man City. And for your info, dia berjaya kat semua trial tu. Selepas 2 tahun dengan Southampton Youth Team, pada 26 Mac 1988, dia meraih first debut dia dengan senior team menentang Chelsea. 2 minggu after that, dia terus menjadi headline story selepas menjaringkan hat-trick menentang Arsenal dan menjadi player termuda yang score hat-trick di English top flight masa tu. Dalam 4 tahun dia bersama dengan The Saint, boleh dikatakan yang dia ni memang berjaya lah sebagai seorang player muda. And disebabkan itu, dia dapat call out daripada England national team. And dia skor masa debut dia dengan Three Lions. Pada season 1990-1991, dia berjaya meraih Player of the Year untuk Southampton. Manchester United dan Liverpool ada menyatakan hasrat untuk membeli dia ni, tapi dia reject transfer talk ni untuk continue bermain untuk Southampton. Tapi pada Julai 1992, dia berpindah ke Blackburn Rovers dengan harga 3.6 million dan menjadikan dia player British paling mahal masa tu. Pemula Shearer dekat Blackburn Rovers ni boleh dikatakan tidak begitu bernasib baik apabila dia terlepas half of season disebabkan injury. Terlepas-terlepas tu pun dia skorlah 16 gol dalam 21 game dengan Blackburn Rovers. Season 93-94, selepas dia kembali fit, dia dapat skor 31 biji dalam 40 appearance. Dengan kehadiran Chris Hutton pada musim 94-95, dia berjaya skor 34 gol dan membantu Blackburn Rovers menjuarai Premier League. 1995, dia berjaya meraih PFA Player of the Year after performance yang mantap throughout the season. Walaupun season seterusnya Blackburn Rovers jatuh ke tangga ketujuh liga, they still retain Premier League top scorer dengan 31 gol dalam 35 game. After Euro 96, Manchester United dan Real Madrid ada menyatakan hasrat untuk nak beli dia ni, tapi akhirnya dia memilih untuk join boyhood club dia, Newcastle United. Pada 30 Julai 1996, dengan rekod perpindahan dunia waktu tu iaitu 15 million, dia menyertai Newcastle United. Season pertama dia dengan Newcastle, dia dapat retain title as a top goal scorer dekat English Premier League untuk 3 tahun berturut-turut. Dengan 25 gol dalam 31 game, dia berjaya meraih PFA Player of the Year buat kali kedua. Momen terbaik dia bersama Newcastle mungkin pada 2 Februari 1997 ketika Newcastle menentang Leicester City. Dengan baki 15 minit permainan dan ketinggalan 3-1, dia berjaya menjaringkan hat-trick untuk membantu Newcastle menang dengan keputusan akhir 3-4. Season 97-98, sekali lagi dia bergelut dengan kecederaan. Dia cuma dapat menjaringkan 2 gol dalam 17 appearance dengan Newcastle United. Sepanjang tempoh dia dengan Newcastle ni boleh dikatakan ada pasang surutnya. 10 tahun dia bersama Newcastle, pencapaian terbaik dia untuk kelab cuma membantu kelab mara ke final Piala FA 97-98 dan 98-99. Tapi nasib dia dengan Newcastle memang tak berapa baik. Kedua-dua final ni dia kalah dengan Arsenal dan juga Manchester United. Musim 2005-2006, dia menyatakan yang hasrat dia untuk bermain semusim lagi sebelum bersara. Tapi sayang, 17 April 2006, dia suffer MCL injury dan akan terlepas 36 terakhir dia bersama Newcastle. Dia end season terakhir dia dengan 10 gol dalam 32 game. After bersara, dia pernah manage
Forest, Newcastle United dan sekarang ni dia lebih dikenali sebagai Football Fundy. Dia ni juga aktif dalam charity work. After kematian late Sir Bobby Robson, dia dipilih menjadi penaung yang baru untuk Sir Bobby Robson Foundation. Dikenali sebagai klasik English centre forward dengan strength, goal scoring instinct and shoot yang padu. Memang meletakkan dia di kelas dia yang tersendiri. All time Premier League record goal scorer, all time Newcastle goal scorer, ada statue depan St James Park dengan pelbagai individual award and Premier League Hall of Fame. Come on bro, dia ni mestilah truly a legend. Okay guys, macam biasa, siapa-siapa yang belum subscribe, please subscribe, like, comment dan share. Share lah ke siapa-siapa, mungkin korang boleh share dekat Burn. Katanya dia ni memang true Newcastle fan. So, apa-apa pun, have a nice day.